akan masuk portal, guys. 1 2 3. Malik agak mencak. Ngambil buah kaktus. Kak macam gitu. Assalamualaikum. Apa dua? Kakak bisa diambil ini, guys. Enggak tahu aku. Sudah baik, sih. Apa ini apa ini? Ya, wong. Wah. Enggak bisa diambil, guys. Kita cari yang lain. Soalnya ada jurangnya. Yuk, kita lanjut perjalanan kita. Kita jalan setapak-setapak kiri kanan. Kulihat jagung banyak yang dipotongi. Mari kita jalan. Aduh. Ini ada pohon labu. Labu nih, enggak semangka. Ada buah loh. Loh, ini ada buahnya, guys. Buah apa ini namanya? Kalau kalian tahu silakan komentar di bawah, guys. Nah, itu bisa dimakan, guys, buahnya. Kalau warnanya sudah menguning. Kalau yang tadi itu belum bisa dimakan. Di sini buahnya, guys, loh. Buah-buahnya kayak gitu.
mana ya? Yang sudah warna menguning. Oh, iya ada, Bro. Kita mampir dulu. Dari kebiasaan. Ini guys buahnya. Buahnya guys. Silakan dimakan Mas Barok. Mas Al enggak mau, silakan turun. Kudu pipis silakan di situ. Amit dulu ya. Bo Al. Aku merasakan ada sosok wanita. Halo ditenan. Kak, lu dicokno. Uga, salam sedutun aja. Kita mau cari-cari buah dulu. Buat bekal hari nanti. Biar enggak kelaparan, guys. Oh, banyak guys pohon ini. Kalau kalian tahu namanya silakan komentar di bawah, guys. Soalnya aku lupa namanya apa. Kalau orang Jawa pasti tahu lah. Karena tanaman ini terdapat di Jawa. Enak, Lur. Bagaimana rasanya Mas Barok? Enak lah. Coba dimakan Mas Barok. Rasanya sini, aduh, biasanya itu ada yang manis, ada yang nggak ada rasanya. Tahu. Karena kita berada di hutan ya, apapun yang ada di hutan ya kita makan, kecuali yang beracun. Yang ini ngapain ini? Ngiseng. Kita mau cari makanan dulu, guys. Lanjutkan perjalanan kita setelah kita mengambil buah yang tidak tahu namanya, saya lupa. Ayo guys, nggak apa-apa, besok dipakai lagi. Lo cahayanya sudah cerang terang menderang, nggak akan ada asu, insyaallah. Kan kemarin kan nggak ada ya, kalau ada biarlah, mau alam. Kalau ada ya kita lari lah. Kalau kita enggak lari, kita ajak gelut aja dia. Tuhan kamu. Kita nanti dicokot-cokot. Asu, jangan lari ya guys, yakin dari saya. Kalau ada anjing, jangan lari. Kalau digodak bagaimana? Ayo. Loh, kalau anjingnya sudah tahu terus digodak bagaimana? Ayo. Ya baru lari. Oh, pemandangannya mantul. Jalan, oke, semangat. Semangat. Tembus terus di sana aku. Kaos kakiku. Karena di sini tanamannya lamur, guys. Lamur itu apa? Berembun. Karena masih pagi, jadi kita lewati dan sepatu kita. Rumput-rumput di sini tuh pada panjang-panjang, guys. Kalau kalian punya sapi, enggak usah jauh-jauh, guys. Ngaret di sini banyak suketnya. Ini sudah kelelahan, guys. Kasihan sekali ini. Apalagi yang ini. Selalu mengeluh. Apa deh? Kita berada di tengah-tengah bukit kalau nggak salah, guys. Baru ya. Kalau nggak ada korek langsung tepar dia. Loh, itu ada buah kaktus, guys. Kita mau ngambil kaktus. Hati-hati banyak rinya. Banyak
banyak durinya. Ini duri kaktus. Nah, itu buahnya, guys. Kita harus hati-hati. Oh, buahnya, guys. Mantul kan? Oh, kalau kalian tahu makan atasnya pegang. Nah, kita petik 3 aja ya, guys. Enggak usah banyak-banyak. Kurang 1. Oke. Yuk kita turun. Kita harus hati-hati. Karena kita sudah dapat buahnya, guys. Tinggal kita makan. Ini kan buahnya banyak durinya, guys. Kita bersihkan dulu di embun-embun yang berada di rumput, guys. Soalnya kalau nggak dibersihkan itu kena mulut. Loh, saya tahu. Loh, ini saya pernah mengalamin, guys. Kena lidahnya nggak bisa diambil. Sampai rumah dia makan nasi sambil disemproti sambil disikati WC, guys. Lidahnya itu, guys. Woi, ngawur. Mulut kamu terjaga. Loh, buahnya sudah hampir bersih. Kita cari yang bersih dulu. Inilah kehidupan kita, guys. Makan buah seadanya. Ini menggantikan buah kudanil, guys. Kudanil. Buah naga. Kudanil, adoy. Karena pohonnya juga sama, hampir sama sih, buah naga sama buah kaktus, guys. Adik kakak. Iya. Masih saudara. Ayo kita makan dulu. Guys, kita makan dulu, guys. Dan kupasnya bagaimana? Tinggal dikupas, guys. Oh, dalamnya juga suama, guys. Ini mengandung perjuangan. Ngambilnya juga perjuangan. Hei. Tapi yang membedakan itu ini banyak apa itu bijinya besar, tapi buahnya ini enggak pedas. Bisa ono alur mandul. Tangan kita, guys, biar enggak kayak berdarah. Nah, ilah gua anak mana? Tanganmu paling belum bersih. Oke, guys, nah, kita lanjutkan kemana? Kita pulang apa lanjut? Lanjut, oke. Kita cari jalan untuk menuju pulang, oke? Bye. Jalan-jalan ke puncak gunung. Itulah buah kaktus, guys. Rasanya hampir sama seperti buah naga. Cuma ngambilnya juga. Ini ada apa yuk? Putri malu, guys, namanya, guys. Putri malu. Kalau disentuh dia malu-malu, sama seperti cewek. Ini banyak ya. Jalan-jalan dan setapak embun
karena embun menggantikan air kalau kita di hutan, guys. Nggak mengkilat. Oh, bersih mengcilat. Kita akan melewati gerbang gaib, guys. Gerbang gaib. Celukan kita. Ini jalannya kita terjun, guys. Terjel. Ngapain ini? Tuh. Ngapain, guys? Ngapain, oi? Yang namanya gerbang gaib, guys. Gak lama lagi kita akan melewatinya. Dan kita akan langsung sampai ke rumah. Loh, gue ngapain ini, guys? Satu sosok pocong yang bergelantung di sini. Pocong kok bergelantung, piye carane? Guys. Ini anak ya sudah direkam, kelihatan dia ini dia. Balik. Oh guys, sekian dulu video kali ini dan keseruan kita pada pagi hari ini. Bagaimana rasanya? Kita sudah melihat sunrise, makan buah kaktus dan buah satunya lagi, nggak tahu saya, lupa namanya apa. Oke, terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini, dan bagi kalian yang suka dengan video ini, silakan klik tombol subscribe. Silakan klik suka, like, dan komentar di bawah. Dan bagi kalian yang baru datang di channel ini, silakan klik tombol subscribe. Di channel siapa, guys? Gilbert Channel. Ini mataharinya sudah tinggi, guys. Kita mau OTW pulang biar enggak lama-lama nanti anak-anak ini nanti anak-anak ini dimarahi sama mamanya, apalagi yang ini. Pasti dimarahi dia. Oke, guys, terima kasih telah menonton video ini. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.